Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'malun khabir. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Addu wa ونستعينه من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعدم على حبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannifu rahimakum ta'ala Wa nafa'ana bihi ya bi'unu fiddarini Amin ya rabbal alamin Ka'anna bin nari ma bil ma'i min balalin husna wa bil ma'i ma, ma bin, bin nari min doromi Ka'anna bin nari koyok-koyok iku kelawan geni. Opo ma teles-teles bilmai kang tetep indalem banyu. Bayane ma balalin nyatane sangking teles-teles. Husnan krono susah. Wabilmai lan koyok-koyok iku kelawan banyu. Opo ma perkoro rupane mulat-mulat menyala -nyala. isine Isi mindoromi Binari kang tetep indalem geni. mindoromi bayani sangking mulat mulat. Artinya di sini kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sedih api yang selalu nobo dipuja disembah tidak pernah padam menjadikan sedih air danau yang tidak pernah surut karena apa adanya gereja kuil yang mereka yang ada di sekeliling gereja yang digunakan ibadah tapi dengan kelahiran Nabi Muhammad ini menjadi bersedih karena mereka akan tidak akan di no, dipuja-puja lagi ditinggalkan oleh para pemujanya ini ceritanya ngoten. jadi geni iso dadi adem makna ini gak menyala lagi air justru menyala makna nih, air menjadi su surut. Niki ngoten. Iki keajaiban kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa baiti utai makna bed. Niki kemenangan sudah Allah tampakkan saat lahir saja, belum perjuangan Nabi. Kaan Nabi nari koyok koyok iku kelawan geni Allah tetap kang utawi karakteri an latinar iku al harorotu iku watak panas awal ikhroku lan ngopong opo singka anna binar isi meka anna opo ma perkara rupane teles-teles ma opo teles-teles bilma ikang tetap indelem banyu bayane ma minal balali nyatane teles-teles alba isi sing dorong alat tabridi ingatasin datik no adem wal ikhroki lan datik no kopong Kenapa kok sampai api ini menjadi yang karakternya pernah menjadi dingin? Lihat adil husni krono are susah. Alaihi ingatasi kekufuran yang nanti akan dikalahkan Nabi. Kaan nabil wa kaan nabil ma'ilan koyok-koyok. Ya. Utawa alaihi ingatasi rusai kekufuran. Ngerti maksudnya. Alehi ingatasi hancuri kekufuran. kufuran Apa? Het mil kufri roboe kekufuran eh uh, waka'an ngoten nggih wa mailan koyok-koyok iku kelawan banyu opo allazi opo mulat-mulat nggih -mulat. menyala-nyala cara jawane mulat-mulat top uhu kang utai karakteri alma eh sik sik keliru kula Kaawakan nabil ma'iranku koyok-koyok kelawan banyu Allah top uhu Aladiyo mak isi mausul rujui kepada alma niki isi ni. kang utai karake aladimak. Iku alburu iku adem. Watep ridu yau ngademakan. Opo ma perkoro. isine ni isi me ankaanan ma. Opo ma iltihap. Rupane nopo mulat-mulat. Binari kang tepin dalam geni ni ma minal iltihap. Binyatane sangking menyala-nyala. alba isi sing dorong sing bisa mempengaruhi alal ihroki ngatasi membakar apa li huzni kronare susah ali ingatasi had mil kufri diroboh nani kekufuran ini kumotan. jadi niki sesuatu yang panas menjadi dingin yang dingin menjadi panas karena sedih karena kesedihan jadi niki nopo wongku nak sedih akhirnya nopo niki e -e, berubah dari karakter nawa ibarat geni bisa mengalirkan air mata ibarat air ini bisa terbawa emosi tidak sadar sampai-sampai terbakar ngoten iki krana napa sedih iki ngoten wal jinnu dadi wong urip gak usah dipikir gak usah terlalu susah ngoten sing penting taat di jalan Allah beres pun gak peduli yang lain sudah wal jinnu tahtifu wal anwaru sati atun wal haqu harumi makna wa min kalimi niku mu ajaib mukjizate kanjeng nabi lah lahir nggih okay. keajaiban yang ketika terjadi saat nabi lahir wal jinnu tahtifu utawi jin jin iki ana sing mengatakan napa banul jan niku anak iblis ono mengatakan ya ono abul jan sendiri Tahtifu iku jerit-jerit sopo al-jin Wal-anwaru utai nuri Nabi Muhammad Saati mencorong Ayfil afak dalam cakrawala Wal-hakku utai kebenaran Yakni nopo zuhuru bi satir rasul Haru iku wes jelas op al-hak Atau nampak op al-hak Sudah masyhur kena dimaknani watan Mim maknan sangking makna yakni uh, sing dimaksud makna iki nong uh, dalil yang ada dalam Al Taurat Wal Injil mi maknan sangking noponggeh bahasa nih yakni makna-makna yang diambil dari napa no, dari makna yang diambil dipahami dari Taurat wal Injil dari kitab-kitab suci. Wa kalimi lan pertelone Thomas wa ming kalilan sangking omongane arrohib wal ahbar. Arhoban wal ahbar para pendeta dan para biksu biksune kasane ngoten. Pendeta Yahudi lan Nasrani. Niki malih menunjukkan keajaiban lahiri nabi di mana saat nabi lahir niki napa jin berteriak jin berteriak mereka napa ketakutan ada suatu hal ajaib yang menjadikan mereka takut nanti akan ditinggalkan para penyembah napa maneh wal anwaru satiatun nur nabi Muhammad saat lahir ini sudah bisa menerangi cakrawala Wal Wal haqqu yadharu Dalil kelahiran Nabi diutusnya Nabi ini sudah masyhur ketika kanjeng Nabi belum lahir. Karena sudah ada uh, art apa makna-makna yang bisa dibaca, dipahami dari kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan wa kalimi dan sudah banyak pembicaraan dari lisan lesan al-ahbar waruhban tentang adanya Nabi akhir zaman Durung lahir wis terkenal Nabi Muhammad sebenarnya Bahkan jenengan nak maus tengene Quran Para Bani Israel ini Ketika mereka berperang melawan musuh-musuhnya Mereka tawassul bin Nabi akhir zaman Nabi akhir zaman Sehingga mereka mendapatkan kemenangan pertolongan dari Allah tawasul jenengan tinggali Tenggini kitab Noah Mafaimnya Jiu antusohaha di ada keterangan bagaimana orang-orang al, Yahud ini sebelum diutusin Nabi justru mereka tawasul dengan Nabi Muhammad walaupun serah Nabi Muhammad diutus mereka tidak mau beri iman karena penyakit sing nenggoni hati ini hasut kenapa tidak dari bani Israel kan ngoten wal jinnu utawi jin ikutahi al makna wal jinnu utai jin kutasiyukum penjerit Sopo al Wa water gemetar Sopo aljin jin mima krono takut maiki sine takut hasola yang hasil opo malahum kedwi al-jan eh minal khawfi sangking bayani mamin al-khawfi nyatani sangking rosawati mima sangking khawf hasola kangwet hasil opo malahum maring al -jin. al khofi bayani ma mau saking rasa wedi waruk biya tegese wedi gemeter mereka dredeg begitu tahu kelahiran Nabi Muhammad wa lamuna lan mereka saling berbicara sopo al jin Yeh, berdiskusi ma auliya im in dalam sertane piro, piro kekasih al jin fima in dalam perkara dahama kang teko ngaget apa ma hum ing al jin mendadak ketakutan dengan adanya muncul sinar terang mereka tiba-tiba langsung gemetar ada rasa takut dan ini mereka diskusikan dengan kekasih mereka yakni minalkuhan poro dukun dukuni ngatain ya wal anwaru nah jadi yang bersukutu dengan jin itu biasanya nobo poro do, dukun iso nebak-nebak dan terusnya wal anwaru utawi nur piro piro nur allati anwar zoharot kang tampak opo allati anwar yang be begitu jelas yauma maulidi di hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku murtafiatun iku apa uh, naik tinggi dhuwur fil afaki indram cokrawala ya seperti yang diriwatkan Imam napa asy yang napa menghadiri kelahiran nabi ataupun Sayyidah Aminah yang menceritakan sampai terang menerang sangking terangi malam itu sampai kelihatan nobo istana Kisro dan seterusnya e, ini e, terus Sinar terang itu sampai ke penjuru barat dan penjuru selat penjuru niki e, dari sangking terangin Nur yang dikeluarkan oleh nabi saat pertama kalilah lahir e, wal anwaru Sati atun e -e, wal burhanu. Sing menurut satu riwayat nih kok samen sakit ketingali kitab al-anwar al-muhammadiyah, nur kelahiran Nabi Muhammad bukan hanya dilihat di kota Mekah, tapi orang-orang yang bepergian dari luar kota Mekah pun sangat naboh, e -e, jelas melihat nur itu terang menerang memenuhi cakrawala. Jadi ini wal anwaru utawi biru biru, wal burhanu utawi dalil al hakku kang bener yakni bukti kautuse kanjeng nabi yang hak yat haru iku tampak jelas uto sudah sangat diketahui orang banyak terkenal pertelo nah, ini begitu terkenal minal ma'ani sanggeng bibro makno allatiyo ma'ani atat kang teko biaklan allati ma'ani opo al kutubu piro kitab al munazzalatu kang diturun no Nah, utawa minal ma'ani ini corok ya, dari dalil-dalil yang sudah diterangkan dalam kitab-kitab samawi wa minal kalami lan juga tampak jelas al-burhanul haq dalil bukti kebenaran kanjeng nabi niki akan dilahirkan dan diutus di akhir zaman minal kalami sangking omongan-omongan alladiyo kalam natokot kang mengucapkan bihi kelawan di kalam yakni kebenaran akan adanya diutusnya Nabi akhir zaman Sopo sing ngucapno al sinatul ahbari Opo piro piro lesane piro piro pendeto Yahudi waruhbanilan banilan piro piro pendeto Nasroni nah, Ini kanjeng Nabi ketika kesam bersama Sayyidina Awas sama Sinan Pamani Sinan Abu Toh Tolib atau ketika kanjeng Nabi berdagang nih kok, nah, okay. Nah, uh, pendeta sinten jenenge Najjar nggih. ketika bersama Ummu Aiman niki Kanjeng Nabi juga sudah ditebak bahwa beliau adalah nabi akhir zaman. Apa oh nika wonten cerita nggih nika. Heeh, uh, uh, dawet nenggone riwayat ketika Kanjeng Nabi berdagang kali Abu Thalib awan selalu menaungi Nabi Muhammad dan napa uh, uh, bayang-bayang dari pohon ini selalu menaungi Nabi Muhammad dari panas koyo ngoten amu wasammu intine teng keajaiban kelahiran nabi yang lain adalah jeritan dari para jin karena ketakutan dan nur Nabi Muhammad ini bersinar memenuhi cakrawala sehingga dilihat bukan hanya orang Mekah tapi luar kota Mekah pun banyak yang melihat dalil diutusin Nabi Muhammad kebenaran akan diutusnya Nabi Muhammad ini sudah sangat masyhur tertulis dalam kitab Taurat ataupun Injil kitab-kitab samawi yang diturunkan dan juga sangat jelas sering dibahas sering diterangkan dari lesan-lesan para pendeta Yahudi maupun Nasrani. Nah, ini, ini pujiannya Syekh Ahmad Al-Busiri nih, ini Dini onok wang gaiman, ini onok wong gak iman niku mesti onok penyakit sing dadi no menghalang-halangi buatan iman buatan amu wasamu fa'i lanul basya irilam tus mak tusami mimba dima akbarol akwa maka hinuhum bi an nati nahumul yakumi tapi nak tiang niku buatan apa pak angsal hidayah walaupun begitu jelas dalil yang ada walaupun begitu banyak Penjelasan yang ada Ye, Bahkan peringatan juga sudah diberikan oleh Allah Ta'ala Kalau memang tidak ada hidayah Mereka pasti buta dan tuli nah, Walaupun orang kepercayaan mereka Yang selama ini mereka puja-puja Para dukun-dukunnya Ketika menjelaskan bahwa mereka ini Agama mereka akan hancur Mereka tidak mau menerima Tidak mau percaya Ini keungatan jari ini amu wasomu jadi muko muko jenengan nih ya, selalu diparingi hidayah gusti Allah arinal hak ko hak tiba, wa arinal batila batil warzuk nats amu podowuto sopo al fursu wasomu lan podotuli sopo al fursu amu wasomu Lana amu fa'i lanul nak sommu ya mestine mestine niki nak urut Amu dulu, uh, uh, amu wabari indari dari lam tusami, tapi ternyata wasomu faik lanul basairi lam, uh, faik lanul mongko utawi uh, uh, apa jenis pengumuman tentang piro-piro bebunga, berita gembira, faik lanul mongko utawi piro-piro pengumuman piro-piro berita gembira, uh, uh, ikulam tusmak utawi pengumuman piro-piro berita gembira, adanya kabar gembira yang dis ceritakan, diumumkan banyak orang lam tusma iku ora dirungu opo al bashair wabari kotul indari lan utawi nobo terangi peringatan meden medeni lam tusami iku ora ditingali opo bari kotul indari sinar peringatan begitu jelas ye. misalkan robohnya nobo niku istana mereka kaum fursi orang-orang fursi api yang padam, api abadi yang padam, danau yang menjadi nobo, surut ini semuanya tidak seolah-olah tidak mereka baca, tidak mereka lihat sebagai peringatan dari Allah kabar-kabar gembira juga tidak mereka dengarkan tuli dan nobo ibu buta. Mimba dima akbar, saking sause uli awe kabar, Al aqwamu inta pro kaum sing kafir-kafir sapa sing awih kabar kabar ka hinuhum sapa dukune al aqwam aweh kabar bi annadina kelawan sak temene agame ne aqwam rupane kegufuran al muwajjah kang bengkong iku lam yuqa yakumi ora bakal jejek apa dinahumu tidak akan mampu bertahan tegak terus Agama ini pasti akan hancur, akan roboh. Wis dijelas noko ya ngoten. Wis perlu secara melihat, secara nyata tanda-tanda Apa aboniku istilahnya, keistimewaan kelahiran Nabi. Ngotan? sudah mendengar berbagai keterangan tentang adanya Nabi yang akan lahir, tapi mereka menjadi tuli dan menjadi bu buta. niki ini, wasammu mereka buta, walaupun Terangnya peringatan yang mereka lihat, mereka tuli meskipun kepengumuman pemberitaan berita gembira ini sudah, diberi, sudah disampaikan, tapi mereka tidak mampu mendengar. Bahkan, hal ini sudah dijelaskan oleh dukun-dukun kepercayaan mereka bahwa agama mereka sebentar lagi hancur. Ah, agama mereka yang melenceng ini sebentar lagi hancur tidak akan mampu bertahan lama untuk terus eksis tegak terus al makna utai makna amu podo buta sopo al fursu terus ya eh? falam yub siru ngatain mongko ora podo bisa ningali sopo al fursu bari kotal indari ing begitu terang benderangi peringatan barikoh niku maknane perkara sing cumleret ya sinar terang niku maksudnya wasammu lan podo kopok tuli sapa ikilah al fursu falam yasma'u mongko ora podo ngrungu sapa al fursu i'lanal basyairi ing pengumuman pira-pira berita gembira mimba di ikhbaril kuhan saking sause uliye paring habar pir dukun padahal dukunnya sudah memperingatkan Lahum marang al-fursu bi'anna dinahumu. Bi'anna dinahum kelan sedunia agamani al-fursu. Sifatid din al-maila sing bengkong. Nge, sing berbelok, sing menjauh. Anil haki sanging kebenaran. Kho bari'anna dinahumu. Ikulah yadumu. Ora bakal langgeng opo dinahum. Walayu kimu. Lan ora bisa netep bertahan opo dinahumu. ya Niki ke, jadi nak diangan-angan, niku hidayah nikmat sing agung saking gusti Allah. Alhamdulillah kita tidak langsung melihat adanya basyair atau adanya indar, kita tidak langsung mendengar berita-berita tentang nobo Rasulullah. Cukup dengan abak bapak kita Islam, bapak kita mukmin, kita menjadi muslim dan muk mukmin. Gak banyak bertanya, gak banyak mencari dalil, pokok koyok ngene alhamdulillah dikai iman. Nggih, niku padahal wong-wong sing diperingatkan Allah langsung, sing diperlihatkan Allah langsung tentang tanda-tanda kenabian dan lain sebagainya, mereka banyak yang tidak i Man, wa fil baitilanku indalem al awali kang pertama. Min al-badii saking batik Allahu wanasyru al-musyawwas. Utah batik laf nasar musyawwas. Laf niku ngumpulno nasru ku gelar maknane. Ngumpulno apa? Amuwaso mu. Niku dikumpulno. Digelar endi? Yakni ana amuwaso mu wonten fa'ilanul basyairi kalibarikotul indari. Niku digelar atene dijelasno. Ya, di Kai penjelasan. Al-musyawwas niki dicampur. dicampur ya no maknanya gak urut ono batik laf Nasar musyawas ono batik laf nasyar murad tab nah ini, nah, ini musyawas musyawas apa amu didisik no tapi sing cocok kali amu rupanya barikotul indar diakhir no somu nomor luruh justru sing cocok kali somu didisik no faik lanul basa iri lamtus ini jenengnya batik laf nasyar musyawas dicampur Tidak dikumpul noh, tidak diurut noh. Mesti kalau ingin urut, Amu wasamu wa fabarikotul indari lam tusyami. Ngerti tidak? Terus apa? No Wa'ik lanul basya lam tusmai. Ini juga ngerti. Eh, ini urutannya mesti ini juga ngerti. Ini tidak murad. Tapi ini juga termasuk badai. Ada dua kalimat yang disebutkan secara kumpul. Kemudian penjelasannya pun dijelaskan setelahnya walaupun dengan penjelasan yang tidak berurutan. Nah, Ngoten. Mimba dima akwa Jadi niki nggih istimewane uh, uh, hidayah saking Allah anugerah nikmat yang harus kita syukuri tidak setiap orang bisa iman kepada nabi tapi walaupun melihat okay, tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad E, tapi alhamdulillah walaupun kita tidak banyak melihat tanda kerasulan Nabi Muhammad semenjak lahir semenjak kecil kita iman kepada Nabi Muhammad kan ngoten nggih al makna utai makna nih ndak pernah mempertanyakan meragukan kerasulan Nabi Muhammad dari hati kita mulai cilik kurung cerita Nabi Muhammad lahir tahun gajah dan terusnya kita iman kita percaya kita kita nopo siap mengikuti kita siap no boh, mencintai kepada Nabi Muhammad Padahal kita tidak mengenal langsung Nabi Muhammad ataupun tidak melihat langsung nopo niki uh, uh, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Terus sih. E, e. Wa ayanu uh, fil ufqi uh. min subin munqaddatin wa qama fil ardi sonami. Ayat-ayatnya apa wae? Banyak ye, tanda keajaiban Nabi Muhammad saat lahir niki wa ayanulan ing dalam sakwuse uliye e -e, melihat dengan mata kepala sendiri menyaksikan langsung maknane ayanu wa ayanulan ing dalam sakwuse uli menyaksikan langsung sopo al fursu orang-orang versi iki melihat di mana di saat malam kelahiran Nabi banyak meteor jatuh cara bahasa sampean ngoten fil ufki ing dalam cap krowolo min subin sangking piro piro obor ya, niki obor sing dimaksud nopo mete meteor, meteor cara bahasa samian mungkot dotin kang diceblok no wif koma hale no coki perkoro sing terjadi fil arti in dalam bumi min sonamin sangking piro piro brahu, sangking braholo arti nopo aa e -e obor yakni nopo niku meteor yang dilemparkan Allah berjatuhan kepada mereka aljan yang pen, mencuri pendengaran dari lauhil mahfud ngoten nggih bisik -bisik nih bisik-bisik malaikat kasarane ini dilempari obor kali Allah sampai banyak yang berjatuhan lari jadi ini termasuk niku nopo sing kena obor kena lemparan meteor niku dari jin niku jadi ini gaul jadi ini anak gaul ya apa gondoru 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 ku jin edan jin gak normal kan mana nih kadang ngetok ganggu wong niku gaul nah, ya, sampean seneng jadi anak gaul ya terserah <laughs> anak lo gondo gondoru niku jin yang dilempar ketika mencuri pendengaran ke, ke langit jadi nengotan wa da ini wif koma ye dan wif koma fil arti min tsunami bertepatan dengan kejadian itu juga terjadi yang namanya nobo uh, uh, di bumi nobo terjadi yang namanya robohnya berhala berhala yang disembah hatta goda antori kil wahyimun hazimun minas yakfu isromun hazimih mereka setan para pencuri pendengaran yang dilempari meteor-meteor oleh Allah. Mereka lari tunggang-langgang meninggalkan jalan Nabi menerima wahyu. Yakni pintu-pintulah langit. Ngerti Hatta goda singgo Yakni menjauh antorikil wahyu sangking dalane wahyu. Yakni pintu-pintu langit. Sopo mun hazimun sopo setan-setan sing melayu. bayani munhazim minas shayatin saking piro-piro setan yakfu halianut sapa munhazim isra munhazimin ing dalem wong sing mlayu maknane setan yang lari itu menututi mengikuti setan lain yang sudah lari sebelumnya maknane setan sing mencuri pendengaran bukan satu tapi banyak mereka masing-masing yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan terus semuanya lari di belakangnya Krono kabeh diantemi kabeh. Niki ngoten. Nggih, niki Al-Fursu melihat langsung tapi nak boten angsal hidayah nggih boten saged iman. Maka iman yang merupakan barokah apa istilahnya hadiah-hadiah dari Allah, nggih. Ini harus kita pertahankan sebagai wujud syukur kulon jenengan kepada Allah. Wis gak usah tertarik dunia, ndak usah tertarik pangkat. Kalau memang harus mengorbankan agama hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ngoten nggih. Saiki ya, angel golek wong sing jujur, golek wong sing temen, golek wong sing nyekeli agama. Iki ngoten nggih. Nah niki pun angel, maka kita napa? syukuri nikmat iman nikmat agama niki dengan jangan sampai kita mudah-mudah meninggalkan dan melepaskan al makna utai maknane ini. Ini, ini Mimba di wa mimba diladi lan ing sa, lan saking sakuse perkara rupane nobo menyala-nyalanya api dari langit yang meng, apa membakar orang jin-jin yang mencuri pendengaran ayanu kang podo melihat langsung sopo alfursuhu al fursuhu ing aladi. al ayan niku kadang dimakni melihat dengan mata kepala niku min su alinar nyatane sangking nobo menyala nyalani api annazilati sing turun yakni kalau bahasa no meteor minas sama saking langit ala syayatini ingatasi piro al mustariki nakang podo mencuri mencuri kabeh lisam i marang pendengaran ala wafki tangkisil sil asnam ingatasi e mbarengi atau nepai jungkire piro-piro braulo ya tangkis itu menjung jungkir braulo jungkir kabeh ala asnam fil arti kang tetep ing dalam bumi setari niki dirusak diantemi braulo ini melok rubuh kabeh ila bak tu yento melayu sopo sopo saben saben setan hari bin kang melayu min Abua bis sama sangking piro piro pintu langit yakni pintu dalan nabi tompowah. yu mau min wahyi wasorolan mengikuti sopo kul wasorolan dadi sopo kulu setan yat tabi'u iku mengikuti sopo kulu harib isro syaitonin ing burine setan hari yo kang melayu misluhu kang sepadane syait kulu syaitonin haribin nah ini yakni setan itu mengikuti setan yang lain juga mengikuti di belakangnya tumpuk-tumpuk niki baris melayu mergo diantemi napa niki obor-obor saat mereka mencuri pendengaran dari pintu langit awan nah, niki barokah kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih pintu langit menjadi lebih kokoh, lebih kuat, tidak bisa dicuri pendengaran apa yang diberjarakan niku. malaikat-malaikat penerima tugas dari Allah dari lauhil mahfud untuk menjalankan takdir-takdir manusia. Ngoten, merkono bo setan itu temi Wis gak sing manggon nang gone lawange langit nggih. Sampeyan saiki nak ndelok menduwur ya apa nak bengi? Apa sering onok meteor? Nah, sudah habis karena mereka sudah tidak bisa mendekati pintu-pintu langit, sudah lebih ditutup rapat oleh Allah taala. Wa kan ngoten. Ka annahum harapan abtalu abrohatin au askarum bil hasamir rohatai hirumi melayune setan iku koyok melayune pasukan gagai Abraha utawa koyok melayune pasukan musyrik yang dilempar kerikil oleh nabi sehingga mata mereka terkena nobo kemasukan debu atau kerikil kabeh sehingga ketakutan diserang oleh kaum mukmin yakni dalam buah peperangan perang Badar Kubro dan perang Hunain perang Hunain itu setelah Fathu Makkah enam hari setelah bulan Syawal kalau ndak salah nih kok Nabi berangkat menuju Hunain. Eh, Nabi merangkat menuju Hunain. Kalau ndak salah Hunain itu sama dengan Kabilah Hawazin nih kok. Kaan Nahum koyok koyok e -e, e -e, koyok koyok mau iku haroban Halim layu, iku Abtolu Abratin koyok piro piro pempasukan kesatria atau pemberani ini abrohah piro-piro pasukan pemberani nya Abroha Abtol Aish Asuja ya Asud Aishuj, Asuja jelok Saraini um Au Askarun utawa koyok koyok ikut tentara Rumia kang dibalangi op sopo Askar pil haso kelawan kerikil min hataihi saking epek epek lurune kanjeng Nabi nah, ya, yakni ya apa ini? Wama romaita romaita romah, segenggam pasir yang diambil Nabi ternyata bisa masuk ke seluruh mata orang-orang kafir musyrik yang mau menyerang Nabi di saat perang Badar bahkan bukan hanya masuk ke dalam mata sampai masuk ke dalam lubang hidung nak jenengan hitung mosok toh kerikil sak gegeman pasir sak gegeman iso kenek nenggone wong kafir jumlahi hampir seribu kurang lebih nih kok nenggone perang badar apalagi nak nenggone perang hunen wong nabi mawon nak buatan lepat betul pasukan dua belas ribu musuhnya pasti jauh lebih banyak kamalan ya nabi sampai jaluk pitulungi Allah mengambil kerikil atau mengambil debu untuk dilemparkan kepada orang-orang kafir sehingga tidak ada satupun mata yang kecuali kemasukan batu kerikil atau pasir sehingga mereka kocar kacir nalikan ini pasukan pasukannya kanjeng Nabi ngadain nab dan kelawan balang temenanan pihi kelawan al haso bak datas ing dalam sause mojo tasbe bibat nihima kelawan jeruni hak ing dalam jeruni Hataihi nap dal musabhi kerikil mau kelawan koyok ini, balang wong kang moco tasbeh yakni Nabi Yunus min ahsa imul takimi saking jerune wetenge iwak kang nguntal ngerti ya min ahsa imul takimi sangking jerune iwak sing nguntal artinya ngerti ya uh, uh, Ahmad al-Busiri menyamakan larinya para syaitan seperti larinya tunggang langgang ya tidak ada yang lepas terkena batu dari neraka pasukan pemberani nih rojo abroha Semen iling rojo abroha niku rojo tekoyaman beliau nasroni yang mana beliau niki saat musim haji marah kenapa kok marah karena banyak orang pergi menuju Mekah untuk haji ke Baitullah akhirnya piyambake sumpah apa yang gawe niku e -e, brejo sing lebih indah teko marmer sing warna-warni banyak hiasan dan lain sebagainya tembok esong emas dan perak dan seterusnya nah, ini rumang sani nobo iso mengalihkan orang dari menuju Ka'bah pindah ke nenggone Nenggo, kasarane kiblat ki, ki ya tempat ibadah yang dia buat namun wong kures wong Arab kerungu nak rojo abruhaniku menghalangi nobo tiang-tiang sing api haji nah niki ono sing nopo kendel wong Arab moro nenggone Yaman nuwun sewu buang air besar kotorane dioles-oles nenggone no kak bayi nopo abra abra dikotori wabra tambah muring-muring begitu muring-muring piyambak -muring, kirim surat nenggone abak rojo najasi jaluk disili oto dikirimi apa nunggone, gajah beliau dengan pasukannya yang entah berapa 12.000 ribu tapi jumlahnya banyak boy berangkat menuju Mekah untuk mau dengan sumpah akan merobohkan Ka'bah ngoten namun ketika sampai nenggone daerah pun nih kok di dekat belum sampai masuk Mekah kalau tidak salah Wadimu Hasir ya niku Rojo Abroha dan pasukan nih niki diserang oleh burung ababil di mana niki sebelum masuk ke kota Mekah ini dia ngirim pasukan untuk nobo mengalahkan orang kures menang Ma, ngelawan wong kures menang bahkan wong kures tahu kekuatan besar dari rojo Abroha ndak berani menyerang balas menyerang kepada pasukan rojo Abroha niki pasukan Abroha menyerang menang sehingga banyak hewan ternak dalam cerita yang 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 saya pernah baca nih nabi dan salah tenggeliki wonten nih, nih. Tapi setelah walaupun menang pasukan ini melawan Wong Kures, ketika Rojo Abruha menggerakkan membangkitkan Untoni sing depo, oh, Untoni nopo, gajah sing depo untuk dijak no Ka'bah. Gajah ini gak gelem laku nak dijak moro Mekah, tapi melayu banter nak menjauh dari Mekah. Nah ini sampai akhirnya Rojo Abruha nyikso gajah nih nah, hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan burung ababil yang masing-masing burung membawa tiga batu dua di awak cakari satu di paruhnya nah ini, tidak ada dari pasukan Abraha kecuali terkena batu yang tembus onok sing tembus nuun sewu tembus dari kepalanya tembus dubure wonten sing sampai bukan hanya tembus dubure tembus nunggune hewan kendaraan mati kabeh ini kejadian tenggune wadi muhasir Wadi Muhasin itu dekat perbatasan antara Yaman kale Muzdalifah. Ngoten. Ya niku Wadi Muhasir kan mulane nak tiang haji lewat Wadi Muhasir di Sunatno cepet-cepetan karena itu tempat pernah diazapi Rojo Ab Teruha. Terus niki utawa mereka setan iki melayuni koyok tentara pasukan nih wong kafir nenggone perang Badar nenggone perang Hawazin. Nggih. Oh, perang Hunen kok Iya, benar. Perang kaum Hawazin, kabilah Hawazin atau perang Hunen, benar. Namun di sini ada sedikit kejanggalan. Ini sebagian ulama mempertanyakan bed yang ditulis Syekh Ahmad Al-Busiri. Apa itu? Memang benar ada peristiwa Nabi melemparkan kerikil yang dalam genggaman Dan juga ada peristiwa kerikil yang dalam genggamannya kanjeng Nabi Niku Mocotasbeh tapi ini riwayat yang masing-masing berbeda, maksudnya berbeda, Nopo. Nah, kerikil yang dilemparkan Nabi ke mata para orang kafir ini tidak ada riwayat yang dinukil membaca tasbih. Berarti, kerikil yang baca tasbih di telapak Nabi niku ada riwayat lain dalam peristiwa yang lain di mana tenggeriku B awal niku didengar oleh sahabat yang ada di sekelilingnya di situ kanjeng nabi maringno tengene seina abu bakar ye, setelah membaca tasbeh terus diparingno no Sayyidina umar seina usman kemudian kepada rawi dan seterusnya orang yang hadir nyekel kak awal niku kerikil sing mantun dicekel kanjeng nabi dan masing-masing dari mereka mendengar tasbih yang dibaca kerikil. Niku ngoten. Cuma niki nggih jenengan pasti ada pertanyaan, mana riwayat yang mengatakan bahwa sesuai dengan susunan ini maksudnya kerikil yang dilemparkan nabi kepada orang pasukan kafir membaca tasbih itu tidak ada. Jadi intine niki napa? Ini menggabungkan dua riwayat. Riwayat melempar kerikil kepada orang kafir itu sendiri meriwayat kerikil tenggene asta telapak tangane kanjeng nabi membaca tasbih iku juga riwayat yang lah, yang lain peristiwa yang berbeda ngoten nabdal musabbihi min dilemparkannya seperti dilemparkane napa niki orang yang membaca tasbih dari dalam perut ikan nabi Yunus niki ngoten. Niki cerita Nabi Yunus tentu niko kalimat napa? No la ila illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiyang kepingin hajati kabul, perbanyaklah membaca la ila anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiang gadah kata masalah, pingin terlepas selamat songko masalah, perbanyaklah membaca tasbih, membaca nobo, la ilah anta subhanaka inni kuntu kuntum dikatakan kali ulama ini kita doa sing benar mencerob ini kita doa sing agung mergo mengumpulkan dua hal mengumpulkan pengakuan kepada Tuhan setinggi tingginya mengakui Allah benar benar Tuhannya dan mengakui dirinya hamba yang penuh dengan kekurangan dan kezaliman. la ilaha illa anta gak ono pangeran kecuali panjenengan ya Allah subhanaka ini maha suci engkau ini kuntu minadolimin justru aku hambamu yang penuh dengan kekurangan dan kezaliman zaliman. Ini kan mula jadi nah, ada hajat nopo mawon. Perbanyaklah ilan tasuhanaka ini kuntu kuntu minat Nggak ada susah, nggak ada sedih, nggak ada masalah. Buatan usah susah. Nah, perbanyak baca lah ilan tasuhanaka ini kuntu minat zalimin. insya Allah, okay, semua akan dimudahkan, diberi solusi, diberi jalan keluar oleh Allah Taala. Al makna utai makna nih. Ini gue sampean buka. Fadilati nawa La ila ila anta subhanaka inni kuntu minal Dolimin, sakit sampean cari Ini ini kitab-kitab banyak sekali Al makna utai makna ni Iku ka'anna syayatina Koyok-koyok piro syaitan Piro-piro syaitan Fihara bihim wau wow, kalau jelas no, Ini adalah menceritakan, menggambarkan Larinya syaitan koyok apa Sangking ketakutannya dilempar Obor, yakni suhub mau, e -e, Sangking langit kaan sayatina koyok koyok piro persetan fi ing dalam e -e, Melayu nih sayatin iku abtalu abruhatin koyok pasukan pemberani Bihar ne rojo Abrah fi harobihim fi harobihim ing dalam melayune ing dalam melayune abtali abruha lama rumau ing dalam semang lama rum rumau ngerti ya ing dalam semang sani lama rumu rumu tak rumau Asluhu rumiyu Rumiyu berarti rumu okay? Lama rumu ing dalam semangsane Dibalangi sopo abtalu abroha Bilhijarati Kelawan piro-piro watu min sijilin Sangking sijil Batu yang dari neraka nih, Dimaknanya apa sijil ini min sijil saking tanah liat yang dibakar ngoten batu yang dari tanah liat yang dibakar ibaraté kaya bota kobong ngoten bota sing diobong wa laulan padha mungkur sopo abdul habraha haribina ali padha mlayu kabeh ketakutan Aukaan kaan nasyayati koyok koyok piro piro setan iku askarun piro piro tentara ni wong kafir pasukan ni wong kafir roma kang balang sinten kanjeng nabi nah ini bil haso faile roma kanjeng nabi bil haso kelawan kerikil mimbat nih kafei sangking jeruni epe epe luruni kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Faharoba mongko melayu sopoman wong romia kang balang kanjeng nabi ingman kama koyok kejadian wako akang terjadi opo mafi goswati badrin wa hunainin ing dalam perang badar lan perang hunain nah kulon delok tenggene al anwar al muhammadiyah kitab al anwar al muhammadiyah saya yusuf an nabani memang ada dalam goswati badrin dan goswati hunain kanjeng nabi beto krikil niku mundut pasir kemudian mengucapkan syahatil wujuh syahatil wujuh syahatil wujuh tidak ada mata orang kafir kecuali kemasukan kerikil atau pasir. Ngoten. Sehingga mereka lari tunggang langgang ketakutan bagaimana tidak mereka tidak bisa membuka mata sedangkan musuh sudah ada di depan mereka. Jadi, takut terbunuh mereka. Jadi nak maca Yasin nih kok, Yasin Fadilah kan wonten syahatil wuju syahatil wuju syahatil wuju til, wujuh, til, wujuh, til, til absur, wa kallatil wa wajiratil qulub nggih kok Niku sampean nak nak kula malam malam kemis niku biasanya mau Yasin Fadilah. Ali jamaah. Syahatil wuju syahatil wuju syahatil wuju Wa amiyatil absor maka mata pun menjadi buta. Uh, wa wajilatil qulub wa kallatil alsun wa, kallatil alsun lidah pun menjadi keluh, wa wajilatil qulub niku ngaten dan hati mereka menjadi ketakutan. Niku donga tenggane Yasin Fadilah. Niku insyaallah tiang niki mau Fadilah sinfatilah wonten ayat wonten kalimat syahatil wujuh niki nak ono uang sing niat elek insya Allah nih disingkir kali Allah Taala nih illa annahu nak tengeriki kau luhu wahunen wafinus wa khaybar. kalau dalam perang Khaybar saya tidak menemukan saya tidak menemukan cerita ini Nabi melemparkan pasir kalau dalam kitab An Alwar Al Muhammadiyah Uh, saya buka perang Badar dan perang Hunain ada riwayatnya. Nabi membaca syahadil wujud syahadil wujuh syahadil wujuh kemudian turun wahyu Allah nih wa romaita id romaita walakin allaha roma bukan Nabi yang melemparkan pasir sampai masuk kepada mata-mata orang kafir tapi sebenarnya hakikat sing melempar Allah dohiri tok kanjeng Nabi secara akal memang tidak mungkin satu pasir satu genggam bisa nopo niku masuk ke mata orang kafir yang begitu banyak illa annahu niki nggih wau wow, sing kritik nggih niki krana memang ana keterangan niki saya juga membaca dalam Al Anwar Al Muhammadiyah alhamdulillah langsung kula cari nggih poso-poso niki nak bengi mergo nak mari subuh mesti ngaji niki jadi nak dalu niku napa gak, gak enak turu buka kitab ngoten gai? Al Anwar Al Muhammadiyah maos asy bi Ta'rifi Mustofa buka Muhammad apa al insan kamil buka mana mafahim ya cibu antusoha kulo bukai nah, untuk yang menerangkan tentang masalah rasul rasulullah kanjeng nabi dibukai dua ini kitab nih kun dua kitab liane mana ya dibuka mana mungkin illa annahu lam yus lil haso nih ternyata tenggene kitab al anwar al muhammadiyah sendiri riwayat kerikil yang membaca tasbih itu bukan riwayat saat Nabi melempar di perang Uhud, eh, perang Hak Badar ataupun perang Naboni Tapi ada riwayat memang yakni ketika kanji Nabi kumpul kali sohabati mengambil tujuh kerikil kalau tidak salah kemudian niki kerikil di dalam genggaman Nabi mengeluarkan suara tasbih yang tidak hanya didengar oleh Nabi tapi didengar oleh para sahabat kemudian batu niki digilir diberikan Abu Bakar dan lain sebagainya niku ono niki kan melan dikatakan niki illa annahu kejebos tune kelakuan ikulam yusma ora dirungu lil haso kedue aso fihi ma kedue krikil fihi ma in dalam karne gos wati batin wahunainin ora dirungu dalam perang badar perang hunain opo tasbiun mocotasbe wa in nama ruwiyah angusne diriwet no opo tasbe akan tapi ada kerikil yang baca tasbih itu riwayat dari hadis lain yakni an anasin saking sobat anas rodiyah anhu kaulan dauno sobat anas ahoda mengambil sinten rasulullah shallallahu alaihi wasallam iku a -a, a -a, a -a, a -a, kafan ing epe, epe min hason saking kerikil fasabah namu komo co tasbih opo hason sing sak ka genggaman manu, kafan ing sa epe, -epe itu sak genggam fiyadi ing dalam astok ne kanjeng nabi asyarifati As kang mulyo hatta samikna sehingga ngurungu sopok kita sedaya sahabat yang ada jikling labi atas wia ing tasbe al haso al hadis nyempurnakno no ing hadis Ulo sudah melihat langsung dengan kitab al anwal al muhammadiyah ini bergilir menurut riwayat niko kemudian sangking rawi ini uh, bukan hanya abu bakar umar usman saja tapi seluruh sahabat yang hadir niki bergiliran memegang batu itu wa zahiru kalamin nadmi utawi kalami nadmi. iku annar romya sak temene mbalang wa tasbihalan maca tasbih kerikil yang dilempar dan kerikil yang maca tasbih iku fi mautiin ing fi mautiin ing panggonan utawa keadaan wahidin kang siji wa iku tetap ing dalam wa zahiru kalamin nadmi nazadun utai angan-angan illa annahu kejaba suni kelakuan iku yuh malu diarahno Opo ala annat tasbiha sak temne maca tasbih nenggone napa niku romyu iku waku terjadi opo tasbih siron kelawan alon-alon nah, mungkin ngeten tasbih ya maca tasbih napa niku kerikil yang digenggam nabi yang dilemparkan di perang badar dan hunen cuma tasbih pelan-pelan tidak didengar oleh soha sahabat jadi ngotan mongko dadi jejak opo kolu daune nadim nab dan bil hasol musabbihi fi batni nab dan kelawan ngelempar no bil haso kelawan kerikil al musabbi kang mocha tasbih fi batni ing rohataihi ing dalam juruni epe epe lune kanji nabi mislanab di yunusah kelawan sepadane melemparne yunus nah no, no YUNUS al almusabbih kang maca tasbih Nabi Yunus dilemparno tibatnil huti ing wetenge iwak almutalqimi kang nguntal marang Nabi Yunus Nabi Yunus kan juga maca tasbih nggih Nabi Yunus dilemparno kerikile sing dilemparno Nabi ya maca tasbih podo padha dilemparone no. padha-padha maca tasbih ngoten lahu mal ma lahu niki jadi onok kejadian niki eh e, no nabi melemparkan kerikil kerikil terus si tapi ternyata musim mojo sing sampai didengar sahabat ikut riwayat lain bukan kerikil sing dilempar no. kalaupun begitu mungkin maja kita tidak mendengar tapi kerikil itu tetap mojo secara pelan pelan lancar ini musonep niki kayak ngotan Syekh al Khalid al Azhari ngomentari ngotan jadi kita Nopo e, e, husnudon e ini nobo Dawih Nadim tidak salah wal kosdu utai tujuan kalaupun kalau tidak ini menggabungkan dua riwayat berbe beda wal utai tujuan kutas nabdihi nabtihi iku nyerupak noni melempari Nabi saw bil hasoklan kerikil al musab bihi kang mocotas beh. Uh, uh, al askaro ngelempar nuni al askaro ing tentara faharoba mongko melayu sopo al askar mungkasiron hale mungkasiron hale kocar kacir ngoten terpecah nih kumana nih kocar kacir binabdillahi taala kelawan melempar nuni Allah taala Nabi melempar no kerikil diserupakno Allah melemparkan Yunusa ing Nabi Yunus al musabbih sing maca tasbih yakni setelah melalui undian berulang kali sing metu undian Nabi Yunus Akhirnya disepakati diuncalo diuntal karo iwak fi batnil hutiin dalam metenge iwak hayyan hali urip-urip wa inna kullan lan sak temene masing-masing min huma sangking karune ikilah nabdihi noba niki al hasa al musabbih Yunus al musabbih iku khariqul uh, iku perkoro sing nulayani lil adati marang ada ya okay. sama-sama perkorosing ajaib perkorosing di luar kemampuan akal manusia apa niki wahwa utawi tasbih wahwa utai tasbihun abdihi ikut tasbihulut tasbih tasbihun latifun apa ngatain gih ah niki kok tulisannya ne? latifun insyaallah niku okay. gih sampai sampean ya boh wo yo tashbihun latifun sing lembut gak ono titik eh. sing lembut artinya yang begitu apa samar nah tidak terasa orang fa inna mau latifun fa bainan tibaqid dulo alama yahsulu fiha min asy-syahsi almusabbih wa bainan dimamil asabi alama yahsulu firraha min alhasamsabih muqabalan apa nek kesrahsian latifatan sing lembut lupain nabai nanti bagi dului mongko indalam mongko saat daniku indalam antarani nangkepi nak nang, nungkep nangkep ngoboh gina boni Hai nyata nih lo Hai apa yang nangkep ngoboh bahasanya Hai ah naboh hai eh uh, nangkep ya ya mengatuk mengatuk pengguna ya eh uh, uh. piro-piro, ad-duluk, duluk dulu ni ku biasanya jama'i dil-ul -dil ni duluk tulang rusuk, yono jama'i iso ad-duluk iso jama'i duluk iso ad, iso dulu iso ad oh ini kita kurang bahasa ini, kurang-kurang sering buka kamus, nah ini tidak mau menghafal kamus ngufrodat, ya anggil miso moco kitab ya Ba Bain nabai nanti dulu Mongko sak temeniku indalem antarane Mengatupi piro-piro tulang rusuk alama ingatasi perkoro ya sulukang hasil fiha indalem ad dulu Bayani maya sulu minas syasi sangking awa-awan al musabi kang moco tasbih Tulang rusuk yakni yang ada dalam perut ikan Iki kan otomatis menjepit Nenggoli seseorang yang baca tasbe, Wabainan dimamil asoilan indalem antarane ngumpul noni piro-piro diriji alama gatse krikil ya Sulu kang hasil opoomafir roh hatiin dalam telapak tangan bayane maminal haso sangking krikil al Musabihay kang mocotas oh isime inna muka balatan opo onok keselasian opo uh, perkarak muka itu perbandingan latifatan sing lembut opo bahasa muka sing enak iku perbandingan Nah, perbandingan atau pembandingan ye, berhadapan coro jawa ini, pembandingan atau perbandingan latifatan sing lembut artinya lembut itu sing samar ya kurang begitu jel jelas ini kumatan jaat lidak <tutuk> wadil asjarusa jidatan tamsi ilaihi ala sakin bila kodamin Kaan nama satorot satron lima kata bat puru uha mimbati villa komi. Abon Niki mawon wallahu a'lam bissawab sik kurang seminggu kan nggih wah sik suwi sik khatam nggih di wet-wet wae nah iki ngoten ben gak turut tok engko nak yo bismillahirrahmanirrahim ya rabbana tarafna bi ta'rafna أننا أشرفنا على لذا أشرفنا فتب علينا توبة تكسل كل حوبة واستل لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة مسلمين أجمع آمين ربي يسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمستوى الرسول نهدو بكل سولي صفى الرسول نهدو بكل سولي صفى الرسول نهدو بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه والحمد لله في البدء والتناهي هذه الدار دار الله وفيها عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله يا عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه الدار دار الله عباد الله عمرها يا ربي بجائك يا رسول الله الفاتحه